definisi ijma ittifaq bukan muwafaqah. Masing-masing mengeluarkan pendapat sama. Maka kubur li Saidina Umar. Kenyataan mentidrawurim dan bantah. Termasuk Jabir sendiri semayang 20. Yang ini ada tegak ni juga. Bupatai haram jadah lain. Karu. Urung riwayat salah bina ke semayang 20. Kerana agaknya nudik teruk. Bak masa Nabi. Nalam belantu tak baliknya ibu beda. Buahang semayang 20. Maka dia ke Saidina Umar tak kegepok. Menyahana tak patih agaknya. Yang terjawab dengan ayat. Asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Para sahabat yang keras, kejam terhadap kafir. Tapi sesama sahabat kasih sayang. Hana dawaannya. Yang dawaan daripada pihak mereka. Sebahagian daripada afrad semayang sunat yang hana sunatkan berjamaah rawatib. Gebanding dengan taraweh yang disunatkan berjamaah. Yang so afdal, afdal rawatib dengan taraweh. Alasan, karena sentiasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atuh demikian rawatib keadaan ini taraweh. Karena rawatib habina semua yang Nabi taraweh, hana yang mudik leh gara yang nak berjamaah. Fa'inahu sallaha salasa layalin. Karena Nabi bersembahyang, ya Nabi akan taraweh 3 malam. Maka tak kala banyak manusia pada malam yang ketiga, sehingga uwa menyuka uwa lagi makanan tua handal. Jadi ino han cocok uwa lagi bakrun tu majuknya makna asal lagi nya uwa masjid handal. Hingga handal dengan mereka itu jamaah oleh masjid ditinggai, ya Nabi akan taraweh. Anak boleh malang kebut karena takut daripada bahwa diperuntukkan sembahyang taraweh di atas mereka itu. Sebab masanya agama golong gekong pale masih bisa-bisa terjadi perubahan. Oh kagalah urang kewajib untuk nyan yang ketakut di Nabi. Karena berokan hana tun kepadu boleh tun kepadu hijrah karena taraweh ke malam. Oh, rehnya malam kepe hana ketubiat le Nabi. Oh, rumpak tinggal dengan para sahabat. Nah, yang tanya, bahkan hana le Rasulullah tubiat kamu kaum preh-preh dan kamu kagalah. Yang kejauh khasitu antuk rada alaikum salatul lail. Demakut lon diwajibkan atas kamu akan ibadat setahun sekali di waktu malam iaitu taraweh. Walaupun kali hukum pale untuk semayang limang. Semayang limang kali ke? Karena semayang limang waktu Nabi di Mekah dalam hijrah ke Madinah. Mi'rat terjadi di Mekah. Tegedi naurun tanya tentang semayang perle kali hukum pale malam mi'rat hanali tamah yang tagai. Bermakna Nabi takut tambahan lom tahunan kewajiban tahunan semayang perle hitung 3 bulan leh 20 malam atau 20 kurang malam taraweh nyan yang takut kena umat kamerigalak katanya agama golong dukung balik dengan al-yawma akmal tulakum golong tun ayatnya bisa-bisa berubah keadaan nyan mena urang tanya menyahana beda abu panjang mekarat bata jawa wadeka malam kebet anak debit le Nabi tak ia maju. Berarti Nabi yang bekerjakan raweh le malam tagai. Dan ya, yang hendak han begak yang semayang le Nabi 20 ke 8 pakan cina salabina 8 rakaat Jabir telat tro malam ke le telat lo tinggal 12 rakaat tu padu betul raweh 8 tamah kiblat. Taraweh tinggal 8 rakaat tu. Nya yang kat tentai le. Antum nya pertama witir le je kiblat. Ah, gua gepegah.
bak ngelain salat bina kamu semayang Nabi tak parakaan ubi nak merumpak ke apa kan ada dua yang kata awak semayang 20 kedalina 20 nah hadis sabah tu salat bihim asyirina rakaatan semayang Nabi dengan sahabat 20 rakaat cuma di dalam sanad hadis yang keduanya naurun yang gebula lebih haki bab pandangan bahaki urunan hanjir ke perawi hadis yang sahih diposisikan hadis kedua lain sedangkan hadis 8 kuat teka kuat hanjir cita cok kedali bilangan rakaat karena bertentangan dengan 20 idza ta'arada tasaqata apabila kau menentang tentang bilangan rakaat banduah hanjir cok kedali tinggal itu ba tagai yang hanjir cok kedali salla bihim salla bina ba berjamaah karena bahinan ilsaq tapi kan ilsaq hakiki ilsaq majazi mengkemat antara urang dengan urang karena saling mengikuti imam punya ilsaq hakiki lagenyo ya mat langsungnyo ilsaq hakiki lengket urang dengan berjamaah ilsaq majazi maka dalam yana tu talibin ditulis salabina sebagai dalil sedangkan mudda'a matan wahya insuruna rakaatan dianya terawih itu 20 rakaat oh gubah hadis ke hadis 8 dengan bertanda kan bak bilangan rakaat becok tentang berjamaah di antara sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah adalah terawih 20 rakaat keterangan berjamaah salabina dalam ya fa inna usallaha ibad nang bulah ada qulu ta qulu fa inna usallaha salatala ya ibarat mahalli dan riwayat li dua buh ibnu Huzaimah dan ibnu Hibban dari Jabir berkata ianya ibnu Huzaimah dan ibnu Hibban bercok dari Jabir salat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhana samania rakaatin summa autara intaha telah bersembahyang dengan kamu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadhan 8 rakaat kemudian mewikir ia Nabi intaha berarti secara zahir inan kabeh kawitir kan kawih rakaat sembahyang berarti secara lahir terawih hanya 8 rakaat Akbulu Nya Syarwani dah ada pun bermula bakiyah yang etnan menteng dimari Syarwani hukum ke 8 rakaat terawih nahan hana dia pegah sisa daripada 8 kahana pak menjeka 8 kawi hana hawa sarwani yo amal baqiyah mentang terfaham bahwa nasisa bilakan bilangan rakaat tarawih bukan hanya 8 payah tamilu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha fi baiti qabla maji'i kemungkinan buat sungguh Nabi SAW ada ia Nabi mengerjai akan baqiyah di rumahnya sebelum datangnya atau sesudahnya yang dua kemungkinan yo gelem kerja masjid kalau itu sama yang 12 rakaat rumah tu masjid sama yang 8 atau lebih sama yang 8 di masjid kita mah rumah 12 tu yang dua kemungkinan hana positif yang istimewa wa kana dhalika fi sanatis saniyah dan adalah demikian kejadian sembahyang tarawih Nabi pada tahun yang kedua tahun pertama hijrah Nabi tahun kedua baruna ketika tersisa daripada Ramadan 7 malam berarti malam 20 hari pun 25 atau 7 lain malam melung-lung tinggal Ramadan 7 malam tu baru kekerjakan tarawih berarti malam 20 leh
Tetapi bersembahyang ia Nabi akan taraweh berpisah malam 23, 25 dan 27. Tak betul ya. Yang ini tidak lebih tentang 20 saham lagi. Maksudnya tak pegang anak kita. Wabilih 25, 27. Kemudian menunggu oleh mereka itu sahabat akannya Nabi, maka tidak keluar malam ke 28 ambil air blok pereh-pereh hanang tebil wakala khasidu ilah ke Nabi bertanya yang oleh sahabat pakan hanang tebil khasidu hingga akhir antuh faradha alaikum sata salatul lel falantas dir falantas tati'uh leh naujung lom. Yang kabeh kabeh ibarat mahali bermula ibarat saya sesudah pembicaraan tentang manasah barang yang ditulis li mahali buna dekun ba ujung wal masyhuru annahu kharaja lahum salasa layalin. Pendapat yang masyhur bahawa sungguh Nabi keluar untuk sahabat 3 malam, iaitu malam 23, 25, 27, dan tidak keluar ia Nabi bagi mereka itu sahabat pada malam 29. Dan hanyasanya tidak keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam atuh mengiring bahkan gelung di malam karena kasih sayang dengan mereka itu, sayang ke para sahabat yang turut-turut 220 atau 88 hek karena Nabi Asalam. Jadi sesuatu yang dimulai baru diuji coba baik mualat baik langsung itu berturut-turut merata gehen. Dan adalah Nabi bersembahyang ia Nabi dengan mereka itu akan 8 rakaat. Tetapi ada Nabi menyempurna ia Nabi akan teraweh 20 di rumahnya Nabi. Dan adalah sahabat menyempurna ia sahabat akan teraweh seperti demikian 20 di rumah mereka itu masing-masing. Dengan dalil sesungguhnya pekerjaan adalah didengarkan bagi mereka itu para sahabat unau atai pindah tempat ipa nasu menan su urang semayang di rumah masing-masing. Dan hanyasanya tidak menyempurna ia Nabi dengan mereka itu akan 20 di masjid karena kasih sayang dengan atas mereka itu. Bahkan hang gedamah di masjid laju butuh 20 rakaat alasan bunolong alasan lagi bahkan hana mualat ya sayang kepada sahabat takut lima jadi patang juzuan jawab dia fasitu antufrada alaikum salatul layli patang juzuan demakut lun wajib semayang malam titun tiga tibulun pas itu antuk rada alaikum salatul lail patak juzu maka wateka pu wajib kalimah hai tak kerjakan menyelaganya sunat tak kerja nafalah kena tak kerja kena dosa yang beda di nyohino beda dengan dalam kulyubi. Dalam kulubinya ibarat mahali, mahali di luar, yang kulubi dalam, dia yang mengatakan wakanal baki berarti di semajid laju ke semayang 20 pro jabir tinggal 8 menyonyo di rumah 12 bersambung 8 di masjid yang turah bandah turah qablah awai rumah turah bandah di rumah. Yang keterangan di pihak kita nyo yang bilangan perawatnya 20
Kima wate kamu pe hadi uno dengan pul subut bilangan rakaan. Karena bahadihnya ban dua pe kucuk kedali berjamaah de bilangan rakaan sepakat orang lama terjadi ijma. Karena ijma han terjadi menyahana mustanan. Kan makna ijma gemupakat. Gedu lagi mupakat imum kampung kena malaroya. Duhapa duhalapan disi imum. Paduk Daud Fitrah. So-so tajuk fakir miskin urung lang kampungnya. Yang sangat besar salah. Karena ketentuan fakir miskin bukan hasil mufakat. Hasil cek di lapangan. Kaya berkatin. Paduk dah bagi bikin tanggung pakat keputusan syarak. Kena ketulis lamatan takrif. Wa ila mai yu jadu mihum. Setelah kepegah senep-senep yang jid tajuk dekat. Wa ila mai yu jadu mihum. Nyokkan lapan mesti dah bagi. So-so yang na dalam kampung masing-masing daripada senep yang lapan. Selesai masalah. Hana yang jid dalam kampung yang diminta orang yang jid. Tu pakat pun. Menyoraku ke elemen orangnya. Meyakinkan ilmu urunya kita nyam. Ijma harus ada landasan sama dengan kias. Ijma harus na ayat. Ijma harus na hadis. Hanggi pegal lesedina Umar 20 menyohana keterangan yang diperoleh daripada Nabi. Nya ayat jangan kita nyam. Hana kepegah kita nyam. Hana wajib kepegah. Ka kejok keputusan Nabi semayang mata ganya. Kejok imum uragam jiro. Imum urinang tidak terpisah inang agak dia berjamaah full selama 20 malam dan 20 rakaan. Olehnya na kalimat Sayyidina Umar nyan karena cocok dengan nafsu awaknya tapi salah surah. Sayyidina Umar pernah kekun ni'matul bid'ati harihi sebaik-baik bid'ah itu ini. Di awaknya dikarat laju kata-kata bid'ahnya ke 20. Ditanya ke 20 hana bid'ah kerana Nabi naga bubut. Salah satu daripada surah yang kata bati-hatanya oleh. Di rumah ladum adakala awai, adakala ladum tu oh, duduk. Nah dua buah surah. Ni'matul bid'ah harihi kembali kepada berjamaah sepenuh Ramadan. Hana pada masa Rasulullah cuma lain malam tegai. Kena kembalikan tentang bilangan rakaan. Bilangan rakaan 20 tidak bid'ah kerana hasil pendapat para sahabat ketika itu sama. Ittifak bukan muwafaqah. Muwafaqah hasil kongres. Yang kutubik pendapat bersama tanpa alasan daripada ayat dan hadis, perbuatan Nabi dan sebagainya. Ini bukan muwafaqah. Ittifak. Huwa ijma. Definisi ijma, ittifak bukan muwafaqah. Masing-masing mengeluarkan pendapat sama. Maka kubur Lisadina Umar. Kenyataan mentidra urim dan bantah termasuk Jabir sendiri semayang 20 yang ini anda tegak nanti upasah yang dalam jadah lain karu urim riwayat salabina ke semayang 20 kerana agaknya nudik teruk bak masa Nabi nalam lantai tak baliknya ibu buda buahang semayang 20 termaka deh ke Sayyidina Umar tak kegepok menyahana tak patih agaknya yang terjawab dengan ayat asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahu. Para sahabat yang keras, kejam terhadap kafir. Tapi sesama sahabat kasih sayang. Hana dawaannya. Yang dawaan daripada pihak mereka. Yang hana senang dengan terawih 20. Ini harus sama-sama yang kita berantas. Hana terawih 8. Kena lagi lagi. Hana, Pak Nabi, hana, Pak Sahabatan. Yang nanti batang gerut-gerut yang berantai. Dah, ia ujung masa terlahir duduk je masa Nabi hana masa sahabat hana masa mutlahir pun hana kurung kepadu je terawih 8 kalan kitab subulus salam atau nailul autar yang ke matai karang kitabnya baru kalan hinan bak lapik dun kepadu jadi ribuan tahun ratusan tahun terawih 20 duduk dedang 8 kadi mumat urung bak atai duduk hadis Jabir yang Jabirnya nudib masa-masa Sayyidina Umar urung semayang 20. Jadi Jabir urung semayang 20 nya 8 nya ke malam teneluh dengan Nabi yang oleh yang hana tarawih masa Sayyidina Umar karena karu urung murtad dengan urung man yang zakah dengan
kuberai hawanya tu mana gitu me pergi ke Drawe masa Sayyidina Umar ka aman bajut anali urung murtad anali urung antin budaget dipedanglah Drawe le malam 20 malam katalah lu tu belum punoh yang tu untuk kuat lam kan negalang gedro langsung ibarat mahal di dalam puliubi untuk membantu hino hino kahana dipegah wakan al-baki minha samania rakaatin bayang-bayangan nah cuma beda dengan hino ide nya hino di rumah 12 rakaat juga dalam masjid yang kedua di masjid rumah jadi yang rakaat terawih tetap 20 beda di berjamaah cuma 8 sisa di awal berkumpul di rumah dah kelar duduk di rumah para sahabat ikut Nabi di rumah tu rumah Nabi di rumah masing-masing